berasa kayak bumbu padang gitu ya, berminyak-minyak gitu ya. Hi guys, welcome to my channel, Devier. Guys, malam ini gue pengen ngajak kalian makan ayam nih guys. Nah, jadi ada warung ayam ya. Sebenarnya ini bisa dibilang warung atau resto sih, Kek? Resto kayaknya Bang Dev. Resto ya? Iya. Jadi ada resto ayam, namanya tuh Ayam Forever nih guys. Nah, infonya ini punya musisi nih guys. Kalau kalian tahu lagu ini ya, syukuri apa yang ada? Nggak ada dong. Hidup salah dong. Kira-kira salah dong. Nggak kayak gitu dong. Pokoknya lagunya seperti itulah ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, kayaknya seperti itu deh guys. Oke, jadi ini punya Rian The Massive nih guys. Nah kebetulan ini baru banget buka ya, mungkin kayaknya gue sih lihatnya dari kemarin sih ya, kayaknya sih baru kemarin buka ya ini ya. Makanya ini kan baru, makanya ini kan banyak banget kalau kita lihat ya, ucapan-ucapan selamat ya dari orang-orang lah ya. Iya lah Bang, benar ya orang. Ini gimana sih sebenernya? Benar. Nah jadi tempat ini emang baru banget buka ya, makanya ini kalau kita lihat banyak banget ya ucapan-ucapan selamat dari orang-orang gitu kan ya. Oke, setelah basi-basi lagi, mendingan kita langsung cek aja kira-kira menunya seperti apa, terus harganya berapa, enak atau enggak. Ayo guys, langsung aja yuk. Selamat malam, Mbak. Malam, ini menu lengkapnya, Kak. Oh, ini menunya ya? Iya. Iya, Mbak, ini infonya punya Mas Rian The Massive, bener iya. Ya? Oh iya. Ini baru buka banget, Mbak ya? Baru buka 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Iya. Terus namanya kenapa ada ini ya? Ada Supreme-nya ya? Karena beda dari yang tempat yang lain, karena kita banyak menu barunya juga. Oh gitu. Iya. Oke, Mbak, yang favorit deh apa nih? Kalau untuk yang favorit kita ada paket Ferrari. Paket Ferrari. Oh, udah dapat minum ya itu ya? Iya, dia udah free minum. Iya. Itu kalau jenis ayamnya sendiri dia apa sih, Mbak? Ada yang pedes atau yang biasa ya, atau gimana? Kita ada yang ayam merah sama original. Oh, yang merah tuh yang ini ya, yang pedes ya? Iya, yang spicy. Oh, yang spicy. Paket Ferrari satu yang Ferrari satu, boleh. Iya, Ferrari satu. Sama so, mungkin yang originalnya satu ya? Originalnya satu. Ayamnya aja atau? Ayamnya aja. Iya. Dada juga? Dada juga boleh. Oke guys, kita udah pesan nih guys. Jadi gue pesannya itu paket Ferrari 1 ya, ini harganya 26.000. Terus sama gue pengen nyobain juga yang originalnya nih guys, original chicken itu harganya 11 dan 13.000. Ya mungkin itu beda di paha atau dada ya. Oke, sekarang kita tungguin aja ya. Makan aja ya. Jadi nggak sabar nih guys pengen nyobain ini ya. Nah di sini kayaknya berhubung belum ada wastafel mereka, jadi kita dikasih ini nih guys. Plastik ya. Biar nggak kotor. Oke, kita mulai aja nih. Nah kalau ini paket yang Ferrari nih guys. Jadi ini mereka bilang sih pakai bumbu khusus ya. Jadi bumbunya tuh basah gitu ya, kayak chili oil gitu sih kelihatannya. So kita dapat nasi satu nih. Terus kalau yang ini yang biasa nih guys. Pokoknya ala kartnya ya. Oke, kita coba nih yang Ferrari dulu ya. Ya Allah. Sebenernya kok tampilannya menarik ya? Iya nggak sih? Dia basah-basah gitu ya. Gak tau. Oke guys, kita coba ya. Buka ya. Wih. Coba guys. Wih. Gue rasa kayak bumbu padang gitu ya, berminyak-minyak gitu ya. Selamat makan. Aduh, mantep nih guys. Dia tuh pedes, ya kan crispy gitu. Pedes. Jadi gue berasa kayak ada bon cabai sedikit ya. Terus sama gurih gitu rasanya guys. Enak ya? Enak kan? Pedes gak apa-apa? Lumayan pedes sih. Ya mungkin 1-10 di 7 lah ya, 7 ke 8 lah. Coba lagi nih guys. Yang tadi ini punya emang
menu ini menu yang sering dipesan ya guys. Kita coba lagi ya. Tuh. Enak ya. Jadi rasanya tuh mix antara gurihnya dapat, asinnya juga dapat, pedesnya juga. Enak ya guys. Kita makan ayam sensasi baru ya kan. Tuh, kalian bisa lihat nih ya. Chili oilnya ya. Dan crispy masih dapat sih, jadi nggak lembek ayamnya. Sekarang gue mau nyobain yang crispy. Selamat makan. Enak juga ya. Ayam tuh lembut ya kan. Telurnya tuh garing, crispy gitu guys. Enak nih. Krenyes-krenyes gitu ya. Yes. Gimana kalau kita cocolin guys, chili oilnya ya. Dan kalau potongnya sih lumayan besar ya. Ya kalau dua cukup kenyang lah, kompor guys ya. Tapi yang mantep banget itu sebenarnya sih yang Ferrari sih guys, kalau menurut gue ya. Ferrari lah. Karena memang pedesnya tuh nendang banget, mantep pedesnya. Dan gak hanya pedes doang ya, jadi bumbunya tetap berasa nih guys walaupun pedes. Nah jadi minuman ini dapatnya kalau kalian pesen paket Ferrari guys. Nah cuma sekarang resto ini kayaknya masih sepi, ya mungkin karena mereka baru buka juga ya. Nah kalau tempat sendiri nih guys, ini letaknya di Jalan Cinduk Raya, pedes banget di depan halte busway ada Malik nih guys. Ini gampang banget lah ya kalau kalian naik busway, kalian tinggal lihat aja sebelah kanan ya, pasti kalian udah bisa ngeliat tempat ini ya. I'm Forever Supreme namanya. Oke, seperti biasa nih guys, perut kenyang hati senang nih guys. Oke jadi menurut gue sih enak sih ya, enak nih guys, bener enak nih. Apalagi bumbunya itu kan beda dari yang lain ya. Tadi itu gue pikir itu mereka cuma punya dua ya, jadi yang spicy sama yang crispy. Nah ternyata selain yang spicy itu mereka juga punya yang Ferrari itu nih guys. Kalau bumbunya itu tuh bilang apa ya, unik ya kalau menurut gue ya, unik ya. Karena dia ada chili oilnya kayaknya ya, ada chili oilnya. Terus berasa itu kayak ada bon cabenya sedikit sih. Dan pedesnya pas juga ya, jadi nggak over pedesnya. Dan bumbunya masih berasa nih guys, itu yang paling penting ya kan, jadi nggak hanya pedes doang nih guys. Oke, okay, I think that's it, that's for today. Makasih banget nih buat kalian yang udah nonton video dari awal. Dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi ya untuk mampir ke sini ya. Nah, terus kalau kalian suka video ini jangan lupa nih untuk like dan subscribe juga. Plus nyalain loncengnya, jadi kalian langsung update video-video yang upload. So, I'm Dave, see you next video. Have a nice day. Bye guys.